Oke, selamat datang sobat semuanya. Di sini kita sedang unboxing bor ya, bor merek Clinton. Bor 10 mili. Apakah kualitasnya bagus? Kita akan tes. Ya, ini speknya. Sobat semua, speknya 10 mili. Ya. Oke, kita akan tes Clinton ini apakah berkualitas. Jadi di sini ada water pass ya. Sini ada water passnya dia. Kemudian ada kiri, putar kanan ada, terus percepatan juga ada ini. Ya. Di sini kalau dilihat bobotnya lumayan ya, sobat. Mantep ini bobot. Walaupun 10 mili, walaupun murahan, tapi kelihatannya mantep. Kita akan coba. Kita akan putar ke kanan dulu. Nah, ini dengan kecepatan maksimal, terus kita akan putar ke kiri. Oke, normal. Nah, sekarang kita akan putar kecepatan rendah. Kecepatan paling rendah kita coba, kita tes. Paling rendah sekali kita tes. Nah, ini paling rendah ya, sobat ya. Ini putar ke kiri. Coba putar ke kanan. Oke. Mantap, tidak ada rasa-rasa panas. Oke, sobat, jadi murah meriah, kurang lebih 150-an, tapi kualitasnya oke ya. Mantap ini, Clinton ini mantap. Saya juga pernah unboxing dan review bornya juga kualitasnya lumayan, bobotnya hampir sama dengan merek-merek yang ternama ya. Jadi ini sangat membantu sekali, harganya murah meriah, tapi oke lah buat perumahan ya, untuk membantu kerja. Oke, itu aja sobat-sobat. Salam sehat buat semuanya, semoga panjang umur untuk semuanya, amin. Jangan lupa like and subscribe-nya. Thank you.